Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya TKI Kota Riyadh Arab Saudi. Hari ini kuliner mencoba sambal terasi. Ini sambal terasi Kokita yang ada di Bakala Indonesia. Ya, ada Kokita, ada ABC. Cuman kali ini saya akan mencoba sambal terasi Kokita ditemani dengan tahu goreng ya, tahu goreng. Tapi bukan tahu isi nih, tahu goreng goreng sama tepung saja saya. Nah, oke. Coba sekarang kita dari apa dulu ya? Bungkusnya ya? Oh iya, bungkusnya kan sama dengan di Indonesia mungkin ya. Ini dalam botol. Botolannya bagus, pakainya bagus. Dan warnanya juga cerah ya. Ini di pertama nih ada tulisannya ini. Ini sambal Kokita. Fokus, fokus. Ya, udah fokus. Sambal terasi. Belacan cili Felis Kokita. Terus ini ada tulisan-tulisan Arab, tanggal kadaluarsa semuanya ada. Kadaluarsa tanggal berapa ini? Oh, 2019, masih lama. Baru ini berarti. Oke, sekarang kita buka. Susah juga nih. Aduh, pakai baju ya. Wah, ini harus pakai kain ini. Nah, ini kita coba. Oh, baunya dulu. Baunya itu bau-bau terasi. Bau terasi, bau manis. Dan bau seperti, ya, seperti sambal kita di Indonesia ya. Oke. Sekarang kita coba satu sendok dulu. Ini satu sendok, kelihatan nggak ya? Nah, sini aja ya, biar kelihatan. Nih, dua sendok lah. Nah, kok kita? Dan ini ada di Bakala Indonesia. Kalau teman-teman mau cari ya di Bakala Indonesia lah ya. Gak tau kalau di supermarket Arab Saudi ada nggak ya nih? Saya tanya cuma di Bakala Indonesia ya. Silakan teman-teman kalau itu datang ke Bakala Indonesia dan beli. Oke, sekarang kita cobain rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini nggak terlalu pedes, nggak. Terasinya tidak terlalu menyengat ya. Terasinya tidak seperti kalau kita buat sendiri itu kan kadang terlalu menyengat terasinya ini. Terasinya itu ada bau, cuman ya masih nggak terlalu kuat gitu, tapi ada ciri khas terasinya ada. Ini pedesnya ini ya lumayan, nggak terlalu pedes juga, bukan pedes yang pedes banget dan bukan yang tidak pedes, itu pertengahan lah ya. Enak banget ini. Dan sambal terasi itu ya, kalau kita buat sambal terasi di sini nanti bau orang Arab bisa marah-marah katanya bau apa itu. Padahal itu kan terasi itu kan yang bau-bau gimana, kalau kita kan, kalau orang Indonesia itu terasi itu kan bau yang bau tapi rasanya wah enak, biarpun bau tapi rasanya ya gitulah, bau-bau terasi tapi dicari gitu. Kalau orang kita, kalau yang hobi makan sambal terasi, biarpun baunya terasi tapi rasanya wah, seperti itulah. Enak. Dan ini harganya 10 real ya. Jadi bagi teman-teman yang mau cari, silahkan datang ke Bakala-Bakala Indonesia. Insya Allah ada lah ya. Silahkan cari sambal terasi. Ini mereknya Kokita ya. Ada merek lagi, satu lagi itu ABC atau apa? ABC kalau nggak salah. Ada juga sambal bajak.
itu saja review sambal terasi kok kita hari ini. Dan saya ini tidak di-endorse ya. Saya review saja makanan ini, kuliner hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum, ciao.